Hidden camera ni adalah kamera biasa yang kita nak rekod orang tanpa pengetahuan orang tu. Jadi perbezaan antara security camera dengan hidden camera ni adalah hidden camera tu dia kecil tau. Jenis dia hidden camera. Okey, sebenarnya hidden camera ni dia tak adalah banyak jenis sangat. Cumanya dia sekarang ni dah ada built-in dekat dalam sesuatu benda. Okey, contohnya kamera tu ada kat dalam pen. Ha, pen yang korang rasa orang tu pakai kan? Pen macam bodoh-bodoh, rupanya ada kamera. Dekat speaker kan? TV yang kau tengok kat hotel tu, yang speaker tu, ha, kemungkinan ada hidden cam kat dalam tu. Banyak rekod diorang jumpa hidden cam dekat smoke detector. Smoke detector dekat atas. So, itu adalah angle yang paling baik untuk dapat tengok kita dekat bawah lah. Betapa bahayanya hidden cam ni lah. Okay? Sepatutnya dia digunakan untuk security purpose. Tetapi, dia disalahguna, dia nak hendap kita pula.